Hampir sepekan bencana banjir menyelimuti Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Hampir semua kalangan masyarakat biasa hingga para pesohor tanah air disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih pasca terkena musibah banjir tersebut. Salah satu selebritis yang terkena banjir parah adalah Parto Patrio. Dalam unggahannya beberapa hari lalu, rumah mewah yang ditempati bersama istri dan anak-anaknya di kawasan Kemang, Bekasi terendam air. Bahkan terlihat juga deretan mobil mewahnya ikut terendam air berwarna kecoklatan. Namun kini istananya itu sudah kembali bersih. Hanya tinggal beberapa barang yang harus mengalami perbaikan akibat kerusakan yang terbilang cukup parah. Ditemani salah satu putri Parto, Amanda Caisa, tim selebritas yang diajak untuk mengelilingi rumahnya yang terkena banjir beberapa hari lalu. Nah ini sekarang, selamat datang di kamar aku. Ini kaca semua. Ini kamar aku. Jadi bersih banget dan lihat itu. Jadi itu ada laci gitu di bawah kasurnya dan kerendam semua isinya. Sekarang lacinya udah rusak. Jadi kalau nggak salah ini kan selutut. Alhamdulillah kasurnya sih nggak kena. Jadi di sini ada tuh bekas-bekas apa ngerembes gitu airnya. Jadi barang-barang yang di bawah ini di sini tuh ini aku naikin ke kasur. Soalnya banyak banget ada buku-buku juga bekas aku sekolah waktu SMA SMP. Waktu itu kan belum sempat dibuang. Terus aku tumpuk di sini. Dan itu udah selesai banjir, buku-bukunya udah kemana-mana semua, kertas-kertas semua. Jadi paling banyak sampah itu di kamar aku, di kamar aku soalnya banyak sampah kertas dan itu susah banget dibuangnya. Nih, ada album foto kenangan-kenangan waktu aku masih bayi. Ini ulang tahun, karena ini kalau gak salah dimasukin tuh di bawah kasur yang tadi, di laci. Nah jadi ini untung aja selamat, tapi masih berdebu-debu lumpur-lumpur gitu. Ini kalau gak salah waktu aku ulang tahun kedua, masih kecil banget. Dan ini masih selamat, alhamdulillah. Tidak hanya kamar pribadinya, banjir juga ikut merendam furniture mewah yang ada di lantai satu kediaman mewah tersebut. Lantaran tak sempat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah rumah ini sih sebenarnya lebih berantakan. Karena ini kulkas yang segede ini, waktu kemarin pas banjir dia udah tiba-tiba udah telentang guys di bawah. Dia udah tiduran di bawah, jadi isinya udah berantakan, amburadul. Dan ini sampai mana ya, kemarin kan sama, sampai segitu juga. Yang mana? Ini ya? Nih, karena ini kayaknya gak sempet diikat ke atas ini. Jadi segini nih tuh, kelihatan kan? Allahu Akbar. Ini juga TV gak kena sih kayaknya. Insya Allah. Dan ini kan kebanyakan banyak kabel-kabel langsung dicabut-cabutin. Untungnya udah dimatiin duluan listrik sama airnya. Ini kursi-kursi raja seperti ini. Kemarin kena gak ya? Kena deh kayaknya. Oh udah dibersihin semua tapi sempat kerendam ya? Kerendam. Udah dicuci semua sih sofanya, jadi udah rapih kembali yang sebenarnya tadinya berlumpur. Kasihan dia. Meski bukan pertama kali mengalami musibah banjir, namun menurut Parto, banjir kali ini merupakan banjir terparah selama dirinya menempati rumah di salah satu kawasan elit kota Bekasi tersebut. Banjir separah ini pertama kali. Kita selama saya tinggal di Kemang Pratama, itu ngalamin udah 3 kali banjir, nah yang ketiga yang parah. Kalau yang pertama dan kedua itu cuma sampai teras depan doang aman, gak apa-apa. Cuman yang ini kita nyangkanya gak sampai kayak kemarin gitu ya, gak nyangka kalau akan lebih gitu. Ternyata sampai ke ruang tamu kita, dari sedangkan ruang tamu saya dengan ini agak lebar, agak tinggi. Begitu di paha, di ruang tamu saya sepaha, mungkin di jalanan saya kan agak rendah gitu, jadi mungkin 1 meter 2 meteran ya. Bukan tanpa alasan, pemilik nama asli Edi Supono ini menyatakan hal demikian. Pasalnya, selain kediamannya yang terendam genangan air, kena mobil yang terparkir rapih di garasi rumahnya pun tak luput dari terjangan banjir. Ia bahkan harus menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki semua mobil tersebut. Itu kan kejadian jam 1 air udah naik deh, udah sampai ruang tamu. Ada kakak ipar itu mobil yang baru itu udah ngangkat bannya karena enteng kali ya. Ada yang kakak itu nyopot-nyopotin kabel TV gitu kan. Sama istri saya tanya, kenapa? Mbak, obeng mana? Obeng nih, saya mau nyopotin TV. Kata istri saya,
mobil aja udah gue ikhlasin, ngapain ngurusin TV? Kata ya udah, akhirnya udahlah. TV untungnya di tembok nggak kena, jadi mobil ada beberapa, ada mobil tamu juga sih. Kalau udah masuk mesin ya udah, kalau udah masuk mesin kan itu udah dari mobil yang kecuali mungkin mobil yang paling tinggi itu cuma sebatas setir aja itu paling tinggi loh. Itu sebatas setir udah masuk, yang lainnya udah masuk semua ke mesin lah. Saluran angin, saluran ini pasti udah, saluran udara udah pada masuk. Jadi kita nggak berani ngidupin. Melalui kejadian ini, komedian program Opera Van Java itu mengaku mendapat pelajaran berharga, salah satunya adalah belajar untuk ikhlas. Harta, jabatan, terus juga anak, istri titipan. Jadi kita ikhlas aja. Jangan bilang harta gampang dicari. Udahlah ikhlasin aja harta gampang dicari. Harta malah susah dicari. Udah ikhlasin aja, rezeki Tuhan yang ngatur. Udah.